Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini pagi ya Mas ya. Selamat pagi teman-temanku semuanya. Gimana kabarnya di pagi ini? Tentunya selalu sehat dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini ada Nadine yang enggak pakai baju itu dia, mendelek. Di sini juga ada Dinda. Ini ceritanya teman-teman ya. Kemarin aku dari rumah Mas Bajindul malam-malam ya, surup-surup diprank sama suamiku gara-gara apa? Gara-gara pas ulang tahunku, terus juga kan aku boyong ini ya. Wah, ini ada apa? Ini ada rodong teman-teman dari tempatnya Mas Pram Vlogger Kampung ya. Kemarin kan sama Mas Pram Vlogger Kampung aku kesananya. Nah, terus aku kan mampir dari rumah dia bawa ini rodong-rodong ini. Ini kan rodong-rodong apa? Sayang kan dibuang, terus aku bawa pulang. Nah seperti ini kan bagus-bagus kan, daripada dibuang kan tak bawa pulang gitu lah. Katanya Mas Putra sih aku ngisi-ngisi, ya Allah aku yang nangis mau tak menggawa rodong jarane ngisi-ngisi gitu jare-jare Mas Putra sih. Memang banyak banget yang dibawa ya, soalnya ya daripada dibuang kan sayang kan, cantik-cantik ya, aku kan juga seneng juga ya punya ini. Wow, berapa biji dok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 Nah memang banyak banget ya, satu selusin. Katanya Mas Putra itu tak buat susuh lah, terus dia muring-muring apa, terus ngatain aku yang enggak ya wis aku ya nangis lah wong ya enggak ngerti lek di prank lah. Kalau kalau titip prank ya wis aku ora nangis, kok tak gagal kan aku enggak ngerti, soalnya ya wong ada nggawa rodongnya kok jadi masalah gitu pikir aku. Terus kalau apa dia bilang terus sampai ke pernikahan dan seandainya lah, aku ya terus ngeluh nangis jibak mikir. Cantik-cantik rodongnya kan sayang, daripada tak buang kan tak luruh kan, kalau beli ya wis berapa ya dok, ini kan cantik-cantik kan aku ya seneng toh. Itu biasanya kalau lebaran kan buat ada kerupuk, karena orang gunung kan itu ada kerupuk. Iya dok, yang besar-besar gitu ya dok, ada kerupuk apa rangginan itu adalah kretek. Yang ini itu buat ada permen ya dok, permennya rompak yang berbu rodong siji loro lah, tapi banyak itu ceritanya. Alhamdulillah terus buat ada uyah, dadah micin, udahlah micin kegedean ya tuh. Mama ya kan, terus esok itu sarapan. Nah, ternyata aku itu di prank teman-teman. Selama perjalanan itu aku diumeki, diomeli, pokoknya wis lah ranggenah no kayak bojoku tak dasare gambus tukang kontrak tenan, pokoknya awas tunggu permainannya nanti Mas Putra aku yo ngono. Sampai batur aku sampai apa itu, sebenarnya aku sudah pusing mau mabuk. Biasa aku ke orang gunung kalau naik mobil mesti mabuk keluar kota. Mabuk itu alhamdulillah aku bawa plastik. Ya Allah lah, terus aku sampai blokek mabuk itu soalnya apa, nggak tahu lah, mungkin daya tahan tubuhku agak rendah, agak kurang fit aja ya mungkin ya. Nah, di perang itu terus sampai selang itu pikirku ya anak-anak turun, pikirku ya yes, mau beli jajan lah, soalnya ya
dalam perjalanan sana ke rumah Mbak Esmi itu hanya beli apa ndak cilok tok ya. Cilok tok itu pikir aku ya dia pulang mau beli jajan lagi lah, ternyata beli kue, dia ngasih kue ke aku dan ya ucapan ulang tahunnya. Ini dok kuenya dok. Kuenya didelekkan sama Nadin. Ya bu, tutup naik lah. Nah, apa? Tak gitu-gitu. Nah, ngedek main gerodok. Wadalah, ternyata aku dibelikan ini, teman-teman. Sama Mas sama Mbak Nanda, sama Nadine, sama Mas Cika. Cantik buatlah. Nah seperti ini, wow bagus kan. Ini sebenarnya waru, tapi kemarin sudah dimaam separuh, tinggal separuhnya aja. Nah terima kasih anak-anakku semuanya, terima kasih juga Mas Putra ya yang selalu menemani aku di setiap hari aku lah, soalnya suami aku, begitu juga dengan anak-anak aku ya, terima kasih semuanya. Mbak Nanda, Mbak Nadine, terima kasih Mas Putra. Pokoknya terima kasih banyak sudah memberikan surprise tapi dibikin nangis dulu. Sebenarnya saya juga ngeluh mau dikasih kue. Ya, apa sayangku? Dinda boleh ngaku ya, Mak? Boleh. Saya tak pundutnya, dok. Pundutnya, dok. Ayo. Pundutnya. Kaman. Itu. Cendok. Mau dikasih super sayang, udah parang, sayang. Sayangku, udah parang. Iya, tak kasih, saya tau. Oke, adek. Ini dianya lagi mau minta kue. Belum mandi, cuman. Ini kan, ya. Iya sayang, iya sayang. Ikilah. Mangga, dek. Ini nyadin tak gendong ya, dek. Iya, tak ramen. Teman-temanku semuanya dan atas supportnya semuanya, pokoknya kita saling dukung-mendukung ya teman-teman. Ini ceritanya, katanya bawa ratu buat nyusu, kalau perempuan kan ya buat hadah-hadah toh. Nah ini kuenya bagus banget, wow enak kelihatannya yo. Mungkin cukup sekian teman-temanku semuanya, apabila ada kata yang kurang sopan ataupun kurang berkenan, aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you full lover, my husband and my baby and all my friend. Thank you, dah.